jenis alat-alat berat dan fungsinya. Number 1. Wow! Stones crusher. Stones crusher adalah peralatan mekanik yang digunakan untuk menghancurkan batu-batu besar menjadi ukuran yang lebih kecil seperti kerikil, pasir, atau debu batu. Tujuan utama dari stones crusher adalah untuk mengurangi ukuran material batu sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan konstruksi, industri, dan infrastruktur. Number 2. Wow! Forklift. Forklift adalah alat berat untuk mengangkut material dalam jarak dekat. Biasanya digunakan di gudang atau tempat penyimpanan besar. Forklift dioperasikan oleh roda, kemudi, dan kontrol dashboard. Peralatan ini sangat bagus untuk bongkar muat paket atau material berat. Liftnya dapat memindahkan material secara vertikal maupun horizontal. Number 3. Wow! Forwarder. Forwarder salah satu alat berat kehutanan yang memiliki fungsi utama untuk mengangkut log kayu hasil penebangan dan langsung membawanya ke penampungan atau pabrik kayu terdekat karena memiliki topografi yang tidak terlalu berat. Alat berat ini juga menggunakan ban karet sehingga apabila dalam cuaca hujan, alat berat ini sulit untuk dikendalikan. Number 4. Wow! Crawler loader. Crawler loader merupakan jenis alat berat yang berfungsi untuk memuat berbagai macam material ke dalam dumper atau truk. Crawler loader menggabungkan stabilitas traktor dengan kemampuan wheel loader. Mobilitas crawler loader lebih lambat dari wheel loader. Crawler loader memiliki keunggulan dalam bergerak di semua medan dengan roda rantai yang dimilikinya. Number 5. Wow! Crawler drill. Crawler drill adalah jenis alat berat yang digunakan dalam industri pertambangan, konstruksi, dan eksplorasi untuk mengobor lubang dalam tanah atau batuan. Alat ini dirancang untuk mengebor lubang yang diperlukan untuk instalasi fondasi, peledakan tambang, eksplorasi geologi, dan pekerjaan lain yang melibatkan pembuatan lubang dalam material keras seperti batuan.